Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Renabar. Pemirsa, usai melaksanakan kegiatan pemantauan kesiapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Tebo, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman langsung menyambangi Kabupaten Bungo untuk melanjutkan roadshow pemantauan kesiapan pilkada yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan pemantauan pilkada ini diawali dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Forkopimda Kabupaten Bungo dan pihak penyelenggara pilkada di salah satu hotel setempat. Pemantau kesiapan pilkada kemudian dilanjutkan dengan peninjauan gudang logistik KPU Kabupaten Bungo untuk melihat secara langsung kesiapan logistik surat suara, kotak suara maupun perlengkapan lainnya. Sudirman mengatakan pelaksanaan roadshow pemantauan kesiapan pilkada diupayakan pemerintah bersama Forkopimda Provinsi Jambi utamanya untuk memastikan penyelenggaraan pilkada baik gubernur maupun bupati dapat diselenggarakan dengan lancar di daerah. Meminimalisir potensi persoalan maupun kendala dalam pelaksanaan pilkada mutlak harus dilakukan sebagai ikhtiar untuk menciptakan pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Alhamdulillah, apa yang disampaikan paparan tadi oleh Kapolres, Padandim, KPU maupun Bawaslu, termasuk juga didukung oleh Pemda Kabupaten Bungo, mengindikasikan kesiapan untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Kami merasa bersyukur dan berbangga hati karena penyelenggara pilkada termasuk juga pengamanan termasuk juga Pemda siap untuk mensukseskan pilkada serentak 2024. Dan hari ini kita juga sudah meninjau terkait dengan kesiapan logistik. Kalau untuk logistik pemilihan gubernur, wakil gubernur sudah selesai dilipat dan hari ini bisa dilihat ibu sama bapak ada sekitar 35 orang lagi melipat-lipat untuk pilkada serentak bupati dan wakil bupati. Sama-sama di provinsi dua calon, di Bungo juga ada dua calon. Membangun upaya bersama untuk menciptakan kesiapan pilkada sangat dibutuhkan guna menjamin suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Solinabar, sampai jumpa. We'll be right back.